Oke, cuy. Mulai lagi dengan gue yang ada di sini ya. Hari ini gue masih mau lihat trending on Twitter. Katanya trending hari ini agak sedikit nyeleneh gitu. Padahal baru 2 hari lebaran ya. Nggak tahu kenapa, mungkin orang-orang yang sedang menahan untuk bergejolak seperti itu dari bulan kemarin merasa seperti terganggu. Jadi setelah lebaran ini kayak mereka melampiaskan apa yang ingin mereka sampaikan. Kita buka di Twitter gue ya, baru bikin ini. Terus sendiri following 0 and follower juga 0. Kita buka explore hashtagnya. Dan ini yang tertinggi adalah ngewe. What the fuck ngewe? What the meaning is the ngewe? Why? Di sini update on the COVID-19 situation in Indonesia. Dari perhatikan, tapi trending for you is the ngewe. Kita klik. Apa yang ada di ngewe ini? Kok ada sekitar 4717. Apa ini? Where the time in the thing, ngewe? Wah. Jadi ngewe itu apa sih? Stasiun belek. Hey, long time no see, coming to Papa. Ada 1764,000 tweets. Maaf. Ngakak besar, ngakak sedang, ngakak kecil, ngakak bergelombang. Oke. Coba kita cari ya di YouTube atau di Google. Di Google aja. Kita buka Google-nya. Ngewe. Apa sih ngewe itu? Di sini adanya jual ngewe online baru termurah, ngewe map, ngewe Google, perkiraan cuaca, amfering ngewe profil, area julid, ngewe live stream weather max. Apaan? Gak ada tuh. Ngewe adalah, mungkin kurang ngerti mbak Google tuh, ngewe itu apa. Nah ini dia, mungkin ya, arti kamus bahasa gaulnya ya kan. Nih, apa arti dari asal kata ngewe? Jawabannya dari Edi Santoso 23 menit yang lalu. Ngewe adalah sebuah singkatan, namun ada singkatan lain yaitu sange, gabungan dari antara kata sakau plus ngewe. Wow. Ternyata ada gabungannya. Ngewe sendiri itu merupakan sebuah gabungan dari kata nge dan plus cewe, dan tot sendiri juga berasal dari sebuah gabungan kencan total. Jadi sederhananya ngewe adalah kencan total dengan cewek. Wah, cocologi teorinya bagus juga. Tapi entah kenapa umumnya orang mengartikan ngewe sama dengan artinya dengan bersenggama. Padahal menurut saya ini suatu hal yang berbeda, tapi kembali ke individu masing-masing. Katanya si Bang Edi Santoso sih seperti itu. Kalau dari arti kata kamus gaul dari bahasa asing Indonesia, daerah istilah perasaan lainnya, arti kata ngewe berasal dari melakukan hubungan selayaknya suami istri. Wow. Demikian penjelasan arti kata ngewe jika diterjemahkan dalam kamus bahasa gaul. Ngewe terdiri 5 karakter yang diambil dari karakter N dan diakhiri dengan karakter E dengan 2 huruf vokal. Waduh, bahasa Indonesia banget ya. Selain ngewe, mungkin juga Anda sedang mencari penjelasan kata yang berikut. Ya, kalian tahu sendiri lah. Jadi, dari kesimpulan trending on the dice in here, apa ya? Mungkin orang sudah sebulan ini nahan banget pingin itu ya kan. Jujur gue juga pingin, cuma kan belum waktunya. Ya udah.